Nak tahu isu-isu korban banyak ni, boleh rojok dalam Maktabah Al-Bakri. Di situ saya kami telah jawab hukum hakam yang amat banyak, macam-macam hukum hakam. Boleh tak kita nak korban untuk mak kita yang telah mati? Mazhab Syafi'i tak boleh. Leh, kerana dia tidak wasiat. Kalau dia wasiat, boleh kita buat. Ha, begitu. Dan kita boleh niat pahala untuk ibu ataupun ayah kita, itu soal lain. Tapi kalau ini dia. Dan korban ni saya tengok menjadi amalan dan sunnah para ulama dan salihin sejak sekian zaman. Jadi buatlah kalau kita boleh buat. Dan kalau boleh, dalam semua hidup kita, janganlah mazhab daripada umur 25 sampai umur 85, sebahagian semua. Buat kot sekali-sekala sekor. Sekali-sekala. Nak main kongsi semua ni tak berapa sedap juga. Jadi biar ada peringkatan. Sebab Nabi di akhir hayat dia, dia pernah korban, dia kata 63 ekor unta atau binatang korban. Nabi korban. Dan Nabi ajar umatnya supaya berkorban. Kita pun kena korban. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bahasa yang saya guna tidak sesuai. Cuma bersama kami ini banyak buku-buku yang mungkin tuan-tuan dapat manfaat. Buku pertama, Masa Peliharalah. Ini buku yang paling saya sayang, yang kita boleh tengok time management dan quality time dalam hidup kita. Orang yang hebat, masa sikit banyak benda selesai. Orang yang malang, banyak masa sikit benda pun tak selesai. Dan kita tengok tokoh-tokoh yang berjaya, ulama ke tokoh-tokoh yang lain. Nota untuk anakku, ini nasihat kita pada anak-anak kita, cukup menarik. Tip hafazan Al-Quran, yang ini saya kisahkan macam mana kisah-kisah mereka yang hafaz Quran menjadi peminat kepada kita semua. Ya'juj wa Ma'juj, yang ini pun kisah-kisah banyak yang kita sebut hak sebenarnya. Inilah Doaku, buku ni adalah buku yang saya suka kalau boleh kita amalkan, termasuk doa rizki, doa apa, semuanya kita dasarkan kepada nas-nas dan disyarahkan. Hadis 40, cita-cita saya kalau boleh buat mengajarlah di sini supaya kita dekat dengan sirah dan sunnah Nabi SAW. Bayangin nas isu-isu semasa yang kita jawab masa kita jadi mufti dulu, mungkin boleh dapat banyak manfaat apa-apa yang telah kita jawab. Sekadar itu, mohon maaf bahasa yang saya guna kasar dan tak sesuai. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqina fid din al-mutawwi'. Allahumma ja'alna min allazina yasmuna kullu tabin hasana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.